itu adalah membuat orang juga terdorong untuk berbuat baik. Oh, Ustaz, ya. Kalau macam orang buat ngabubur itu, tapi ada baju ya? Ya apa-apa, Nurbur dan siapa namanya Sedangi ya, boleh jual apa saja selama bulan Ramadan, begitu. Sambil ngabubur. Rizkinya Allah tambah dan di saat bulan Ramadan itu saat berdagang, sepanjang sekali lagi tidak bermaksiat. Tapi masalahnya gitu. Ustaz, tinggalnya ngabubur sambil disalahin mbak jual kue toh, disalahin mbak pegang lepet tanpa kue, dia mbak pegang tangan disalahin mbak. Hanya kita, Nur hati-hati. Saya kira tanpa kue itu Ustaz. Ya, kalau itu Sedangi ya, dipegang-pegang tangan tadi. Ah ini malah. Kalau misalnya sama juga dengan saya Ustaz, misalnya ada ngabuburit dengan istri saya, toh, ikan sah toh istri sore-sore, baku pegang tangan, baku gandeng, itu boleh Ustaz. Tapi pertanyaannya nanti buka puasanya di mana kalau kan paling enak tuh Ramadan itu buka puasa bareng keluarga, anak istri di rumah. Jo. Dan bukankah Nabi katakan di antara kebahagiaan yang diperoleh seorang mukmin saat saat berpuasa adalah saat berbuka puasanya. Oh, bersama ya. Subhanallah, betapa nikmatnya berbuka puasa. Soalnya bareng keluarga apalagi. Ya. Gitu. Saya Ustaz begini, saya ada pilihan-pilihan tua, aku gandeng tangan di pasar. Kan ya, tapi bulan puasa mau tunggu-tunggu, mau babi ini buka-buka puasa kan, ulun menu-menu buka puasa, macam-macam kue, apa sama bubur. Yeah. So, saya gandeng dia. Orang kira kamar saya romantis. Padahal saya tahan-tahan lepet tangan sama dia, pegang kesannya ini namanya suami kikir ini. Bunggili dia Ustaz. Tapi kan saya romantis Ustaz. Suami bunggili. Kalau sama dia pegang Ustaz, saya ada gandeng dia tidak boleh. Sebagitu ibu-ibu. Tapi tidak membatalkan pahala puasa itu saya bagandeng. Nah. Karena batahan pada yang bagili sama dia ambil. Nah, buat suami istri, bahkan Nabi mencontohkan puasa-puasa Nabi mencium istrinya. Puasa. Boleh, mencium istri boleh. Oh, mesti istri tidak membatal istri. Oh. Jangan nolak kemarin hari ini Ustaz. boleh mencium jidat, boleh. Enggak apa-apa. Ciuman seperti apa? Ya, asal jangan lebih dari sekadar mencium di bagian-bagian yang dibolehkan. Nah, kalau mencium bagian-bagian yang justru mendatangkan syahwat lebih lanjut, jangan, itu yang harus dihindari. Jangan mencium kalau menimbulkan syahwat. Begitu. Kalau syahwat saya mau dijilat, Ustaz. Syahwat sama dia apa ini? Artinya itu yang mencium di hal-hal di tempat-tempat yang tidak menimbulkan syahwat. Di kampus juga boleh. Ya. Itu bagian dari merangkul istri, boleh. Cium jidat, boleh. Enggak membatalkan puasa. Begitu. Baru Ustaz kalau asal tidak mendatangkan bagian, perbuatan jima. Bagaimana? Kalau yang masih enggak bisa pacaran enggak bisa. Jadi saya saran nih buat anak-anak muda kayak Nursan Sedangi ini selama Ramadan sudah tidak pakai apel-apelan lah. Malam Kamis, malam Minggu di apel apa nih Ustaz timah bos suka deh bagian apel waktu. Ya. Bukan apel itu. Ya. Mbak ini. Oh, bertamu. Ya. Berlibur lah selama sebulan tidak ketemu begitu. Ya, buat apa juga kalau ketemu kemudian hanya justru akan menghilangkan pahala puasa, bahkan bisa membatalkan puasa itu sendiri. Mbak apel. Ya, artinya kalau misalnya semua timbul syahwat ya Ustaz ya. Ya janganlah, jangan. Kalau ingat ya puasa itu tidak sekadar selesai pada saat kita buka puasa enggak. Tsumma atimu siyama ila lail, kata Nabi, lanjutkanlah puasamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkanlah puasamu sampai di malam harinya. Maksudnya kita tetap boleh makan minum asal sekali lagi kita berpuasa dari perbuatan maksiat. Nah, kalau apel tadi itu apalagi kalau ngapel kan pacaran. Tidak ada yang mau bertiga berempat apalagi kan pasti berdua. Hanya dan sekali lagi kalau berdua tidak ada yang ketiganya kecuali setan. Setan selalu kan tujuannya menggoda. Nanti dia bilang, Nur, ayo cium jidat misalnya. Enggak kan enggak apa-apa. Tapi kalau lama-lama cium, nanti sudah cium pipinya dan satu ini yang kalau cium jidat, kalau cium jidat Ustaz itu tidak apa-apa. Ustaz. Ya. Tapi kan saya tahun-tahun bilang, orang bilang puasa itu kan buat siang, jadi malam boleh apel, Pak. Oh, iya, Ustaz. Ya, malam begitu. Ya, tujuan apel untuk apa? Coba. Coba Nur jelaskan. Coba saya dengar. Ini apa juga apel itu? Apel untuk apa tujuan apel? Ini siar. Ini apa cerita ini? Puasa malam atau ngabuburit ini? Jadi intinya ngabuburit apapun itu tidak dilarang sepanjang sekali lagi tidak mendatangkan perbuatan dosa.
tidak mengakibatkan pahala kita, pahala Ramadan, pahala puasa kita hilang, apalagi sampai membatalkan puasa. Kecuali tapi boleh Ustaz ya? Tidak boleh habis dari mengabuburit. Kamu kamu ngabuburit itu lagi salah satu. Mengajinya di mana? Ya? Mengaji di mana? Saya di rumah. Di rumah Ustaz dekat dengan ngabuburit Ustaz. Jadi Ustaz ngabuburit diisi dengan misalnya ke tempat-tempat seperti asuhan. Kemudian misalnya ngabuburit sambil baca-baca kitab atau misalnya buku agama sambil dialog tentang agama tentang puasa. Intinya begini, Nur Sadangi sama Abah Dinggo ya. Setan itu tidak akan pernah tidur. Setan boleh Ustaz, tapi jangan harga pasar. 1 kali 24 jam. Ustaz boleh harga pasar. Setan tidak. Setan tidak pernah tidur. Nah, karenanya kita tidak boleh lalai. Setan punya perangkap di mana-mana. Dia punya perangkap baik di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Setan tidak pernah tidur, Ustaz. Tidak pernah tidur. Dia tidak akan pernah puas sampai kita hamba-hamba Allah itu kemudian tergoda dengan bujuk rayunya, akhirnya kemudian bisa berbuat dosa sebagaimana keinginannya. Baik siang maupun malam. Apalagi nih saat orang lagi ibadah. Jangan kata kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun digoda setan. Nih lagi sholat, Allahu Akbar. Pimpin jamaah, ini sahabat di belakang. Tiba-tiba iblis melintas. Iblis melintas. Lalu Nabi membuat gerakan seperti ini, seolah saya makmum. Iya makmum. Nih ini makmum. Ini setan udah lewat. Ya pada saat itu Nabi melakukan gerakan seperti ini. Padahal baru-barusan takbiratul ihram. Begitu selesai sholat, beliau salam, assalamualaikum, salam. Sahabat bertanya Rasulullah, apakah ini syariat baru? Ya, kan Nabi itu diikuti. Nabi itu diikuti. Apa saja gerakannya, tindakannya diikuti. Apakah setelah kita takbiratul ihram kita boleh melakukan gerakan seperti ini? Jangan, kata beliau. Sebab tadi itu pada saat aku takbiratul ihram, aku melihat iblis melintas di depanku, hendak menggagalkan sholatku. Oh, makmum. Coba bayangkan. Para sahabat tidak lihat. Para sahabat tidak melihat. Nabi saja yang melihat. Jadi saya melakukan gerakan seperti ini, seolah saya ingin mencekiknya, begitu. Saya ingin mencekik itu. Makanya setan-setan yang pegang kamera ini mesti harus dibagi-bagi. Ini hikmahnya gini. Gini. Jangankan kita ya. Nabi saja mau digoda, lagi ibadah. Apalagi kita lagi ibadah puasa, rentan dengan godaan. Termasuk godaan saat ngabuburit. Paham ya, Abah ya? Termasuk godaan saat ngabuburit. Setidak-tidaknya kalau kita puasanya tidak batal, pahala puasanya yang dihilangkan oleh setan. Begitu, melihat-lihat, dan seterusnya. Makanya setan harus tidur. Jangan buat tanya ke saya. Oh, bukan setan, itu saya sebenarnya ini. Jadi gitu ya, Abah ya? Ya. Jadi tidak. Jadi itu ngabuburit Ustaz, ngabuburit yang baik dengan yang tidak baik harusnya seperti itu. Ya, jadi boleh ajak orang kemudian secara bersama-sama kita beranjang sana di panti asuhan. Bagus, ngabuburit. Bareng buka, anak yatim kita buka puasa. Atau buka persiapkan buka di masjid. Ya, boleh. Di tempat-tempat kuliah. Justru berpahala itu. Tadi yang Abah bilang itu bersih-bersih halaman. Berpahala. Apalagi kalau dilakukan pada bulan Ramadan, berlipat-lipat pahalanya. Kalau saya ngabuburit sambil mandi, Ustaz. Ngabuburit sambil mandi. Menunggu buka puasa sambil mandi. Memang kewajiban itu mandi. Boleh mandi. Ngabuburit mandi. Enggak ada masalah mandi silakan. Tapi mandi di pantai. Boleh Ustaz. Cewek-cewek aja di situ. Intinya begitu lah, setan tidak akan pernah tidur. Ya, termasuk saat orang lagi ibadah. Bahkan minta maaf ya, setan itu lebih senang menggoda orang yang lagi ibadah yang tidak punya ilmunya, daripada dia menggoda seorang alim, berilmu, walau dalam keadaan lagi tidur. Faham? Ya, Nur ya? Ya Ustaz. Jadi insya Allah, kali ini saja saya melihat Nur itu jalan bareng pacar, saat puasa, besok lusa saya tidak lihat lagi. Jadi begitu. Nur di sini dulu, boleh-boleh sambil tunggu buka puasa, tiap hari gue antar Pak Ustaz. Rumah nggak ngabuburit dan disadangi. Tidak boleh. Janganlah. Oh, tidak boleh. Nanti ada lagi yang cemburu. Ngabuburit Ustaz. Tapi saya sarankan setelah puasa langsung segera menikah supaya puasa berikutnya boleh ngabuburit. Ini berdua. Oh iya. Jangan baru saya. Kan ini pacarnya nih. Buka. Ya, saya jalan ya. Ya, amin. Makasih Ustaz. Siapa makasih ya? Ya, senang ya. Ustaz mau ngabuburit? Ini dong. Sudah mau buka. Oh, sudah mau buka. Ya, Waalaikumsalam. Makanya, ngabuburit. Di sini.
dua, karena ukur itu. Kita ukur buat apa? Ini tinggal dua. Siapa yang jual?